Oke, okay, start. Oke. Okay. Ini apa nama buahnya? Buah ajaib. Buah ajaib. Iya. Jadi kalau kita makan pandai berubah lah. Dia akan ubah kita punya diria rasa. Tidak beracun enggak? Dia tidak beracun. Oh. Iya, iya. Ini ayang itulah dia punya buah. Macam mana rasa dia tuh? Pahit? Manis. Jadi kalau manis kita coba kok rasa. Kita boleh coba. Ambil. Nanti tidak berbahaya. Tidak, memang tidak berbahaya. Cara makan dia macam kita makan gula-gula. Bukan kunyah? Tidak, tidak. Boleh? Boleh, boleh. Boleh. Kau dulu lah. Oh. Nanti saya takut juga. Tidak juga. Jadi biji dia jangan terlalu jangan gigit. Manis. Ada sama-sama sedikit lah. Iya, iya. Buat aja. Iya, iya, iya. Terong aja. Ini apa? Oh, ini limau. Boleh kah? Tuh sedikit. Ini buah spinya. Ini limau. Limau. Jadi? Limau sememangannya dia memang asam bahkan. Iyalah. Berarti. Itu oke sudah kan. Baru. Lepas kita makan dulu. Manis ya? Iya. Tadi manis kan? Iya. Kan dia gabung. Ini sepatutnya dia asam. Iyalah kalau tiap kau makan buah ini. Kalau begitu. Dia ubah. Pelik kan bukan? Kan? Kan cuma dia di perut sini memang sama lah. Iyalah, di lidah bukan? Iya, Pak. Pelik kah? Kan macam dia kasih neutral dia punya. Orang pun buah ajaib. Iya, Pak, manis kan? Manis. Memang ada rasa itu. Ada, juga. Ada. Boleh rasa itu? Iya, tidak. Wih, tidak payahlah kamu beli sayur terong. Ini ada, bendi pun ada. Wih, syoko. Payang pun ada. Bendi pun ada. Besar ini bendi. Apa nama buah ini? Buah ajaib? Ada apa nama sensitif dia itu? Buah ajaib. Memang ada nama sensitif ini, tapi iyalah. Barangkali dari luar negara apa ini? Iya, Pak. Itu yang lima pun macam jadi manis-manis. Lama sikit kalau ada dalam. Iyalah macam dia kasih neutral loh itu. Kalau macam tadi terlampau laju bagi kita ini. Kalau kita kasih macam lama sikit. Pelan-pelan kan. Iya. Baru tapi makan itu limau apa. Hei, air terjun. Ini garden. Ini bagus. Air pancur. Nah, senyum adik. Aku minta izin masuk dalam channel aku. Ada YouTube saya, nanti saya bagi. Akan buat YouTube? Iya. Nanti saya kasih masuk. Ini minta izin lah kan. Nah, bukan selalu bahwa kita datang sini. Kenang-kenangan. Iya. Kalau bulan 8 lagi nanti ada yang bulan 7 itu yang ya. Apa?
Ada ikan barangkali di dalam. Hari itu orang tiara itu ikan tilapia di sini, tapi tidak tahu sekarang mungkin dia dengan minum tilapia. Kalau lama-lama pandai basar boleh digoreng. Ini pakis. Ini pakis. Ini kalau hotel beli ini kan mahal ini satu biji untuk perhiasan loh. Mana ini? Ini apa? Apa nama dia? Paku alam ke apa itu? Ini di lereng-lereng bukit saja tumbuh selalu. Iya. Mau ambil pun sengsara. Paksa mendaki gunung. Iyalah. Oh itu, no. Bukan yang buat tikar mengkuang itu. Oh ini anu nih. Satu yang buat laksa itu. Makan, ah. Ini kalau orang Semenanjung udah suka ini campuran kan buat pengakantan. Nah itu buat, kalau buat laksa sedap tuh. Oke guys, kami sudah keluar. Memang cantik, dapat banyak spesies tumbuhan yang pelik di dalam. Oke. Sekarang kita berangkat balik. Keringat sudah saya. Oh iya. Lama saja saya tidak keringat. Iyalah. Kalau tidak nanti itu saluran darah tersumbat. Baguslah tidak ramai orang. Kalau ramai orang itu nah. Oh iya kan. Oke, jalan kita. Jalan kita. Luas banget tampaknya. Ya. Kira-kira berapa ratus pekerja sini? Kalau yang sekarang ini, kalau yang ada 100 pak? Sampai. Termasuk security lah. Rambutan kedua mah.
Siapa yang mau makan kamu kan boleh pagi-pagi kan. Daripada dia buruk kan. Memang pun di sini ya lah diberi kota mawar. Ya menarikan makan buat cuma yang bawa balik pun ya tidak akan pernah. Ya kalau kau makan berapa juga tuh? Ya. Takkan kau makan sampai sampai 50 biji sakit perut kau tuh. Nasib lah kalau musim dia. Nah, kau datang ke sini. Ya. Kau belum kan? Masuk dalam channel aku ah, YouTube. Ada juga kenangan-kenangan kita. Nanti saya bagi aku punya channel lah. Tolong subscribe. Subscribe. Nah, sini sup memancing kalau malam-malam. 823 ekor baru guring. Baru kemarin orang buat pertandingan mancing. Hah? Ada pertandingan kemarin. Oh, mancing. Wih. Bagus ya? Banyak ikan ya? Benar. Ini pun ada juga. Ya. Kan kalau pihak dia pun bakar-bakar. Patin pun ada. Hai, patin. Macam meeting nanti misalnya kan kau cadangkan dia bilang ada itu pelanggan datang sini kau jual itu anu bah makanan ikan ambil lo untung lah 1 ringgit 2 ringgit bah macam yang di rano kan ya, ya, nah, ya. Jadi macam orang ni kan mau tengok ikan mesti ada umpan ya. Nah dia belilah bah iya ya, okay, yang macam di rano tu kan yang apa yang nalak apa tu yang ikan tu pak salah jarang beli mau tengok ah. Datang ya. Nah, ikan pun tambah gabung. Iyalah. Ini ikan saya tengok sana nah. Sudah mau datang. Kalau kau umpan tuh nah datang lah kok. Ambil video. Tahu beginilah bos. Kami ada satu itu bagi cadangan untuk pas kelompok. Nah, kan. Kita boleh tulis sana. Iya. Ada di mulai timbang 1 iya. Ringgit aja dong. Orang mesti mau beli, Bang. Iya, betul, betul. Ya. Jadi dia tengok tu budak-budak suka tengok lah. Apa tu cadangan tu? Macam saya pikiran tu kan, tengok kancil. Ah. Banyak ikan dia sana ikan kali kan. Patut lah kamu pasal orang datang sana mau tengok. Dia makan mulut dia begini-gini. Ketawa tu budak-budak. Bukan itu kah yang pokok apa tuh? Pokok ara. Itu kapan ya? Yang panggil nunuk tuh. Yang tuh nanti yang rimbun dia punya akar-akar. Ya, ada yang saya menggambarkan. Ya. Banyak betul dia punya akar tuh. Ya. Oke. Ini bagus kalau belajar motor, tidak ada kereta. Oh. Kalau ada motor yang baru belajar lah, tapi kamu lah yang
pusing-pusing mungkin. Memang kalau jalan kaki jauh. Memang jauh. Yang Sarak. Kalau yang kita pilih oke, sana dari sini mungkin memakan masa. Kalau yang muda-muda tidak apa lah, masih tenang macam kami ini. 100 meter pun kapal sudah kau punya kaki ya. Nggak boleh lagi jalan. Memang bos lama sudah jadi YouTuber ataupun dalam beberapa bulan? Mungkin 10 tahun lebih sudah lah. Tapi belum banyak subscribe saya, Pak. Oh. Habis kurang promosi kan? Iya, Pak. Promosi di bunga-bunga kan, macam-macam bunga. Iya, ini dia taman. Macam-macam warna bunga. Ada juga macam kawin, loh. Ada? Tuh? Ya, dua ada. Warna? Ada. Iya. Sampai sudah kereta api kita. Sampai destinasi yang... Alhamdulillah. Oke, sampai sini. Sampai sudah kita. Sampai sudah kereta api. Nah, saya punya sen. Iya. Dapat juga. Dapat juga tengok. Hah? HBI ke? HBI. Mau pergi kantin dulu. Cari-cari minum. Ada lagi yang baru makan. Oh, saya sudah tadi. Sudah. Oke. Okay. Ada sudah. Selesai. Misi. Misi ke Taman Pertanian. Sampai juga hajat kita kan. Sampai. Nah bos, punya channel. Channel. HBI 537. Kenang-kenangan kan. Okay. Siapa tahu kopi keke nanti. Eh, macam dulu pernah kita jumpa. Iya. Oke. Okay. Pergi kantin dulu lah. Oke. Okay. Sini bahkan. Oh, sana keluar. Sini masuk. Ooh.